Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Pernah juga di Sandra. Hah? Dek, nek di Sandra iki cerita keren ini. Ini di Sandra itu. Saya Mulyono Purwowijoyo. Kan mulio itu artinya hidup enak, cukupan. Sejahtera. Alam selama berkesenian pasti ada cerita senang dan cerita sedih. Tadi kan cerita ini mesti dijawab oleh Inces. Tadi kan cerita-cerita istilahnya perjalanan yang memang sesuai dengan passion, gitu ya. Nah ini cerita sedihnya. Kaya wingi misalnya Mimin sepanjang nganti wit lekas nganti bungkas rakon nyanyi. Ya. Nah, nek Inces punya cerita sedih kayak apa? Kalau saya sih sing pas nyanyi gitu, sedihnya itu pernah ditanggap belum sama Mbak Mimin ya, yang nonton itu cuma 10 orang dari awal sampai akhir. Wih, acara apa? Acara Bayen dulu itu. Bayen kok? Loh, Bayen kan sing jagong weake. Iya, enggak tahu karena ada mungkin ada problem dengan siapa, tetangga, enggak tahu. Oh, yang itu cuma 10 orang. Pernah juga di Sandra. Hah? Nah di Sandra iki cerita keren ini. Ini di dulu Sandra, itu ceritanya di sebuah desa. Desa yang sangat rese kalau mungkin saya. Pemudanya enggak mau bubar. Wow. Pas dangdutan itu enggak mau bubar. Wow. Klaren juga. Alhamdulillah bukan. Oh iya. Yeah. Oke, okay. Terus? Enggak mau bubar. Wis jam 1 padahal. Sudah melebihi batas, soalnya okay. Di pedesaan sekali itu Pak. Oke, okay, terus? Terus akhirnya penyanyinya disuruh masuk ke dalam rumah sama yang punya hajat. Punya hajat, tapi yang bawa masuk itu pemuda yang enggak mau bubar itu. Wah, malah yang enggak mau bubar. Ah, nek ra gelem bubar penyanyimu rata anu gitu. Seduan semacam gitu. Ya udah akhirnya diturutin campur sari selesai jam 3. Wow. Bisa selesai itu karena kepolisian datang. Weh, jelas itu. Oh. Pernah waduh. Juga, kalau kayak saya sih mau menolak juga gimana, mau tak anu gimana, ya sama orang mabuk sih nanggapi sama orang mabuk lagi, jogetin gitu, dijogetin gitu, tapi sambil sambil gitulah. Okay, kalau okay. Saya cewek mungkin saya sudah marah. Mm-hmm. Karena posisi saya kayak begini, seperti ini. Berapa kali mateng ini ya? Kalau saya enggak mau nanti malah dia tambah marah. Terus wah wong gur kok ngene sok suci rere kayak gitu. Wis yo wis. Tak teke di situ saya merasa sedih gitu. Iya, suka duka. Ning nek saiki kan sudah ada manajemen. Iya. Ada batasan-batasan tertentu yang memang mereka harus paham gitu. Betul. Kan. Gitu. Kiranya yang perlu gak bawa bodyguard. Kiranya tempatnya rawan? Gitu ya, selalu stay semua ada stay timnya. Semua. Timnya adalah gitu ya. Timnya selalu stay kalau tempatnya agak rawan gitu. Nah, ya jenenge itu berarti ya memang tangga kehidupan dan berproses seperti iya, itu. Dan yang paling menyedihkan itu waktu saya pas suara saya rusak itu. Oke. Terus SMP ya? SMP. Bapak saya menghilang. Bapak saya menghilang beberapa tahun. Oh, sampai hitungan tahun? Iya. Bapak saya menghilang karena tahu katut, sendiri kan katut ya. Katut sambuan gitu ya. Katut seseorang. Oke. Okay. Aku kurang ngerti. Aku mau menduga saja dari ekspresimu itu kurang lebihnya problemnya itu gitu ya. Iya. Saiki wis ora. Sekarang udah enggak. Jadi saya itu dulu hidup sama ibu, kakak saya yang pertama, kakak kedua. Zaman SMA itu? Apa SMP? SMP. SMP. Jadi kakak saya itu putus sekolah karena untuk menghidupi saya. Dan kakak saya sama ibu saya. Kakak saya yang terus kedua. Terus bengkel lasnya ditinggal di sini? Iya, apa belum ada? Sudah sedikit-sedikit jalan sih, tapi terus karena itu ya udah. Oke. Ya wes rapopo. Saiki anu bapake ditresnani bener alung-alung. Sudah tua. Iya. Oke. Itu ya. Jadi ada memang beberapa penggalan waktu yang itu bagian dari ritme kehidupan. Iya. Kabeh wong ngalami itu.
ya kan, apa ya, iya ya, yo nek penak terus kan jeneng ora wong urip gitu ya, betul. Biar gitu, biar hidupnya enggak monoton. Iya, heeh. Ben tetep kelingan nek isih duwe Gusti Allah. Ah, betul. Oke. Oke, lanjut, lanjut lagi. Cerita sedih. Malaysia hadir dari Cangkringan. Nggih. Yeah.